Halo Sobat Waida, selamat datang dan jumpa kembali di channel Waida. Pada video kali ini, Mimin kembali membagikan informasi tentang aplikasi live cari jodoh gratis tanpa biaya. Nah, bagi kalian yang saat ini masih jomblo dan butuh pasangan hidup, aplikasi ini cocok untuk kalian coba ya teman-teman. Di sini kalian bisa mencari pasangan di sekitar tempat tinggal kalian. Sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan updatean video-video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita ke aplikasinya. Nah, jadi ini aplikasinya teman-teman, ini kita buka saja. Untuk menggunakan aplikasi ini, kalian wajib mendaftar terlebih dahulu. Kita bisa klik tombol mulai di sini. Kemudian di sini wajib daftar menggunakan akun Google ataupun dengan yang lainnya. Jadi saya coba daftar dengan akun Google. Setelah kalian daftar dengan akun Google, nanti kalian tinggal aktifkan lokasi kalian untuk mencari pengguna sekitar. Kita klik lanjutkan di sini. Kemudian klik izinkan. Nanti aplikasinya akan mencarikan pasangan yang berada di sekitaran tempat kalian tinggal. Dan uniknya di sini ada siaran langsungnya atau live. Nah, di sini kebetulan siaran langsungnya sedang tidak ada. Di sini kalian bisa membuat siaran langsung sendiri dengan cara membuat siarkan langsung. Nah, di sini ada beberapa menu di bawah ya teman-teman. Kalian coba explore aja sendiri. Nah, di sini dia mencarikan pengguna sekitar untuk kita. Nah, di sini banyak sekali pasangan-pasangan hidup yang bisa kalian chatting ataupun telepon ataupun video call secara gratis. Caranya di sini kalian tinggal pilih mana yang ingin kalian chat atau kalian hubungi. Nah, sebagai contoh misalkan saya pilih yang ini, kita klik. Nah, kemudian di sini ada sudut kanan bawah ada logo semacam pesan obrolan, kalian klik. Nah, di sini kalian bisa klik tombol telepon. Di sini kalian bisa menghubungi telepon ataupun panggilan video seperti ini, ataupun kalian bisa melakukan chatting secara gratis di sini. Kalian tinggal klik chatnya, kemudian kalian tinggal sapa aja pasangan yang ingin kalian chat. Nah, ini secara gratis. Nanti kalian kalau mau ngobrol gratis, nanti kalau ada balasannya ada di menu chat seperti ini ya. Ya, kemudian kalau ingin mengatur jarak dari pengguna sekitar, kalian bisa klik sudut kanan atas yang ini. Nah, kemudian di sini kalian ada bisa mengatur jarak, unit jarak semakin jauh ke kanan, semakin dekat ke kiri. Kemudian ada rentang umur. Kalian ingin cari umur yang berapa pasangannya? Kemudian di sini saya tertarik dengan ada pria, wanita dan semuanya. Ini kalian bisa atur sendiri. Nah, di sini ada beberapa menu lagi. Di sini juga ada menu mencocokkan seperti ini ya. Menemukan orang-orang di sekitar kita. Nanti kalau ada orang sekitar kita yang tertarik dengan profil kita, maka akan ada tampil di sini. Nah, ini lagi mencari ya. Kemudian di sini ada menu obrolan. Nah, di sini obrolan-obrolan tadi ya yang kita chat akan ada di bagian menu obrolan ini. Nanti kalau ada balasan, kalian bisa ngobrol secara gratis. Kemudian di sini juga ada menu profil. Nah, silakan kalian coba aplikasinya teman-teman di sekitaran tempat kalian gratis tanpa biaya. Kalian bisa chat secara gratis ataupun melakukan telepon ataupun video call juga secara gratis kalau pasangannya itu ada balasan. Nah, kalian tinggal ngobrol aja dan semoga kalian menemukan jodoh kalian di aplikasi ini. Untuk download aplikasinya, kalian bisa masuk ke Play Store dan silakan kalian cari aplikasinya. Ini namanya. Silakan kalian download dan kalian install secara gratis.
Oke, sekian dulu ya teman-teman. Semoga informasi aplikasi Live Cari Jodoh di sekitaran tanpa biaya gratis dapat membantu kalian menemukan jodoh kalian ya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.